Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini. Kemudian semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini atau terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair, yaitu untuk KPM PKH dan BPNT. Bagaimana nasib KPM PKH dan BPNT yang belum cair hingga kini? Uang pencairan PKH tahap 1 2022 dan BPNT tahap satunya, masihkah ada kesempatan cair di termin berikutnya? Nah, bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya, dan berikan komentar dan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Sobat YouTube semua, ada info PKH terbaru hari ini atau BPNT hari ini untuk KPM PKH dan BPNT. Bagaimana nasib KPM PKH dan BPNT yang belum cair hingga kini? Uang pencairan PKH tahap 1 2022 dan bantuan BPNT tahap satunya, alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret, masihkah ada kesempatan cair di termin berikutnya? Nah, perlu diketahui, walaupun saat ini itu sudah hampir genap pencairan PKH tahap 1 2022 sebanyak 10 juta KPM, akan tetapi tidak menutup kemungkinan KPM PKH yang belum cair hingga kini, jika datanya tidak bermasalah, akan masuk di termin yang ke-8 ataupun pada termin berikutnya. Sebab selentingan yang beredar, dulunya rencana ini disalurkan sampai termin yang ke-11. Akan tetapi semua itu tergantung kewenangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apakah ada di termin selanjutnya atau hanya cukup sampai di termin yang ke-7 ini? Jadi bagi para KPM PKH yang belum cair, ini berdoa saja. Semoga Allah mengabulkan doa para KPM PKH dan BPNT semua, sehingga ada mukjizat dengan adanya termin-termin berikutnya. Selanjutnya, informasi untuk KPM BPNT, bahwasanya saat ini sesuai dengan konfirmasi dari pihak PT Pos Indonesia, bahwa pihak pos ini akan selalu menerbitkan surat undangan sesuai dengan data yang diterima dari pihak Kemensos. Jadi apabila nanti ada pihak Kemensos kembali akan mengirimkan data KPM kepada PT Pos, maka tidak menutup kemungkinan akan ada undangan susulan bagi yang belum cair. Jadi intinya semua KPM harus bersabar menerima apapun yang terjadi pada bantuannya dengan berbesar hati yang lapang. Mau cair atau tidak, semua tergantung rezeki masing-masing. Makanya kenapa saya berulang kali memberikan saran untuk tidak berharap terlalu tinggi kepada bantuan sosial. Sebab saat ini di tahun 2022 ini tidak ada jaminan bagi yang sudah pernah cair akan pasti cair kembali. Semua bisa berubah setiap waktu dan setiap saat. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya, dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.